Alhamdulillah yang ta'amana di syahr Sya'ban. Wa fadalahu min layalihi min ismi Sya'ban. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa huwa al-hannanu al-mannan. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana رسوله حبيبه وخليله ذو الخلق العظيم والعرفان. اللهم صل وسلم وبارك عظيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه في كل حين وأوان. فيا الحاضرون المسلمون المعتدلون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من أطاع وخاب من عصى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين وزملاء الصالحين رحمكم الله، لديك الشكر كحضرة رب الجميع تبارك وتعالى ومسلم أن يرحكم على كتا نعمة إيمان إسلام وصحة yang hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita hari ini masih eksis berada di salah satu rumah Allah guna melaksanakan keperduan kita. Dan kita sambil keseruan para khatib setiap minggu kita diserukan, ya ayyuhalladzina amanu taqwa, menghantarkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqwa, beriman. Siapa yang beriman kepada Allah? Ittaqullah. Mereka menyerukan kepada kita semuanya, ittaqullah. Para khatib menyitir ayat Allah agar kita sesungguhnya bertakwa kepadanya. Haqqa tuqati, takwa yang sebenar benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan yang kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Semoga kita semua diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ma'asyar hadirin wa sadar salihin rahimakumullah. Sekarang kita berada di bulan Syaban. Itu bulan Syaban banyak orang merupakan mengingat-ingat rakyat dan Ramadhan. Padahal tidak ada penghubung antara bulan yang dirindukan oleh umat Nabi Muhammad SAW yaitu bulan yang masih bulannya umat Nabi Muhammad. Tapi mudah-mudahan kita tidak lupa akan bulan Syaban. Allah melebihkan dari keistimewaan di sana. Oleh karena itu, jangan dirahmati Allah, kita persiapkan diri dan hari segala suci Ramadhan. Sejak dari Rajab kemarin, Ramadhan bulan yang ditunggu-tunggu, penuh kemuliaan. Dan bentuk persiapan itu tentu berbeda. Dan kita menyiapkan, termasuk juga secara Ramadhan yang bermuhasabah. Yang introspeksi diri kita, menghitung dan mengkalkulasi amal-amal yang kita lakukan selama hidup kita hingga detik ini. Jika kita merasa amal baik lebih mendominasi dalam kehidupan kita, lebih banyak pada saat itu, maka jangan berbesar hati kita karena itu memberikan buruknya amal kita. Dan biasa perasaan tersebut merasa ini lebih baik akan menyeret manusia dalam keinginan yang ketakaburan. Dan itu sebabnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga istilah tersebut dengan disebutkan istilah orang yang baik adalah yang merasa dirinya buruk, dan orang yang buruk adalah mereka yang mengalami
menjadi hasil evaluasi pendidikan diri kita semakin merasa kurang baik, maka segeralah tambahkan berbagai amal kebajikan selagi umur kita masih dikandung badai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita hingga kita menikmati bulan Ramadan yang mendatang. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wa zumratus sholihin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui di bulan Rajab yang baru kita lewati, seiring doa kita yang kita panjatkan di bulan Rajab, dan sekarang sudah masuk beberapa hari bulan Syaban, waktu di bulan Rajab kita berdoa, Allahumma bariklah Nabi Rajab wa Syaban wa barikna Ramadan, yang artinya ya Allah, berikan kami keberkahan bulan Rajab dan Syaban, sampaikan kami ke bulan Ramadhan ya Allah. Ini kan sudah kita panjatkan. Atau di mana-mana Tuhan guru berdoa kita mengaminkan mereka. Alhamdulillah. Berarti doa kita sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga saat ini kita diberi kesempatan memasuki bulan Syaban. Panjang umur kita. Coba kita lihat tetangga kita, saudara kita, di sana kita, bahkan yang lebih muda daripada kita, mereka diambil sudah. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kita mulia yang namanya Syaban tadi. Allah. Kita puas, mereka yang meninggal dunia. Kita lewat di jalan, ada bendera, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ketemu Syaban, tidak ketemu Ramadhan. Namun kita alhamdulillah diberikan dan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, mari kita selalu berusaha introspeksi diri kita. Kita menghitung-hitung amal kita. Kita harus disampaikan kepada Allah, umur kita diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah, tinggal menunggu berkahnya. Sudah kita minta balik Ramadhan, baiklah hati Rajab, berikan kami keberkahan. Umur sudah dikasih, tinggal keberkahannya. Adakah keberkahan yang kita rasakan ketika kita diberikan kesempatan tinggal di sini, dalam artian kita semakin dekat dengan Sang Maha Pencipta, atau semakin jauh, semakin ingat atau semakin lupa? Semakin tenanglah kita dalam kehidupan ini, atau semakin kacau dan darah. Umur boleh panjang, rezeki boleh berlimpah, tapi tidak ada berkat. Sedih. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Rabbul Jalil wal Ikram, yuk kita gapai harapan di bulan Syaban yang penuh keberkahan. Sehingga Asmi Malik radhiyallahu anhu katakan bahwa di rumah kita Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Rajab syahru wa Syaban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rawah Ad-Dainani. Rajab bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Syaban bulan Tuhan Rasul. Sedangkan Ramadhan syahr ummati, bulan umatku. Kris bilang ini merdeka. Walaupun ini sebagai ulama mengatakan, tapi diamalkan boleh investasi dan uang sebagai penambah investasi dan uang kita. Pernah ada sebuah yang demikian. Lalu gimana yang kedua? Pula dari kita, Mada Bishaban yang ditarang oleh Rasul Muhammad bin Khalid al-Malik al-Hasani, bahwa Imam Ibn Abi As-Sa'id al-Yamani menyebutkan bulan Syaban adalah bulan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena ayat yang berbunyi Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi, ya ayyuhalladzina amanu
diberikan kepada bulan Syaban yang artinya adalah Allah dan malaikat-malaikat yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hai orang-orang yang beriman, sholli berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 46. Maaf sudah hadirin, boleh bersolli rahimakumullah. Sepantas kita banyak dengan biasanya untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan ini. Karena perintah Allah di surah Al-Ahzab 46 itu menganjurkan kepada kita yang beriman, sallu alaihi wasallim taslima. Bersalawatlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan ini juga ada hari istimewa disebut dengan Nisfu Sya'ban. Dari malam pertengahan bulan Sya'ban, Sultanul Awliya rahimahullah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, Lailatul Nisfu min Sya'ban Aqbalul Layali Ba'da Lailatul Qadar. Beliau mengatakan, malam pertengahan bulan Sya'ban atau Nisfu Sya'ban itu lebih utama di antara malam-malam setelah malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Sehingga Ali radhiyallahu anhu, beliau sering khususkan untuk beribadah pada tempat malam dan setahun, yakni malam pertama dan raya dan lewat di dalam raya ini. Kedua malam, dua era itu, Idul Fitri dan malam Idul Adha, dan yang khususkan beliau yang terakhir dan malam Nisfu Sya'ban. Dan Imam As-Syukri mengatakan, beribadah dengan Nisfu Sya'ban melebur dosa setahun. Beribadah di malam Jumat melebur dosa seminggu. Sedangkan beribadah pada saat Lailatul Qadar melebur dosa seumur hidup. Ma'asyiral hadirin, wa'asyiral shalihin rahimakumullah. Akhirnya, semoga kita semua diberikan kekuatan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut malam-malam yang penuh keberkahan seiring umur yang dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Mudah-mudahan juga disertai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berikan keluarga-keluarga kita semuanya dalam sehat walafiat dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ibadallah, ittaqullah wa idza qira'tum al-Qur'ana fastanibu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ana iyyakum bima fihi khairul hikmati wa taqabbala minna hadhihi tilawah. إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالديكم ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات. فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وعرف وتفضل وبارك في جلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا مولانا محمد وعلى كل الصحابة رسول الله أجمعين. وَيَجِيبُ اللَّهُ عِبَادَ اللَّهِ لَمَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا.
وسلم على من يتحداكم وقد أمر بذلك متنزيل، حيث قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهدي ساداتنا أبي بكر وعمر سبحان وعلي وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات Thank you.